Di mana jiwa pahlawan yang dulu gagah? Anak-anak ini hilang dalam keegoan. Tak lagi peduli, tak lagi resah. Pada tanah yang digariskan oleh perjuangan. Kalian bisa nggak ngikutnya? Emang buat apa sih, Kak? 17 Agustus merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita peringati dia dengan upacara bendera. Jadi kita ikat bendera ini di tiang ya, Kak? Iya, setelah itu kita tancapkan bendera ini ke tanah supaya berdiri kokoh. Yuk, kita berdiriin. Ayo. Bendera siap. Yahaha, benderanya kebalik. Kayak bendera Polandia dong. Haha, iya tuh. Kalau merahnya disobek, tandanya nyara dong. Kan benderanya warna putih. Kalian gak boleh menghina lambang negara. Karena upacara bendera itu adalah cara kita menghormati pahlawan yang sudah berjuang demi kemerdekaan. Jadi, mari kita hormati simbol-simbol negara, termasuk bendera merah putih. Karena itu adalah bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Lagian banyak kok orang Indonesia yang suka produk luar negeri. Betul tuh, bahkan aku lihat orang-orang dewasa lebih suka ke luar negeri. Jadi, gak usah soal nasionalisme deh. Kalian gak salah. Kalian memang benar. Dan kami minta maaf. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Cinta tanah air dimulai dari hati yang peduli pada sejarah perjuangan bangsa. Anak-anak bangsa harus tumbuh dengan semangat juang para pahlawan. Menjadi anak bangsa berarti melanjutkan perjuangan. Cinta tanah air tumbuh dari kesadaran akan pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan. Jiwa yang cinta tanah air adalah benteng yang kuat untuk menjaga martabat bangsa. Generasi masa depan harus mewarisi semangat juang para pahlawan untuk masa depan yang lebih baik. Oh iya, iya. Baik, baik, makasih. Oh, tenang itu, baik. Ayo main. Sebentar, anak. Ayo main. Mama, tolong usah anaknya, Ma, ya. Ih, Mama lagi nonton drakor, tau. Nih, kamu main game dulu sana. Ya, itu waktunya yang sebaik-baiknya, ya. Ya, karena padu juga perlu diinfokan. Penting sekali itu. Iya, iya, benar. Iya, pastikan Pablo datang ya. Iya, pastikan sekali lagi, ini penting sekali. Permisi. Ibu, Bapak, tahu nggak? Kemerdekaan itu juga berarti kebebasan buat bersosialisasi dan berinteraksi. Jangan biarkan teknologi menghalangi kalian untuk saling komunikasi dan bermain dengan anak-anak. Adek, ayo kita main situ. Ayo.
Kemerdekaan juga berarti kebebasan bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Ajarkan anak-anak untuk tetap aktif dan terlibat dalam kegiatan di dunia nyata. Karena itulah cara kita membangun persatuan dan kebersamaan. Beragam suku, satu Indonesia. Mari kita jaga persatuan ini. Kosnya belum datang ya? Katanya sih 20 menit lagi nyampe. Kalian udah hafal belum materinya? Aku sih dikit-dikit inget ya. Ya udah yuk latihan bareng. Pemalu karena saya percaya sumpah. Apalagi ya teksnya? Aku udah hafal kok. Latihan bareng yuk. Ih keren. Ayo. Jangan deh, dia kan beda suku sama kita. Gak usah sombong deh, caper banget. Aku kan cuma mau bantuin. Cari aja teman yang satu suku sama kamu. Kok kamu sendirian? Gak main sama yang lain? Gak ada yang satu suku sama aku, Kak. Adik-adik, kalian tahu, Indonesia itu kaya akan keberagaman. Perbedaan itu adalah kekuatan kita. Jadi, mari kita berteman dan bermain tanpa membeda-bedakan, oke? Okay? Jason, aku minta maaf ya. Latihan bareng yuk! Aku yang sumpah. Dari tadi aku main handphone di sini, dia main bola di sana, bolanya terlepas, terus bunganya jatuh, makanya pecah. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, tapi jati diri bangsa. Ajarkan anak-anak untuk menghargai perbedaan dan melihat keberagaman sebagai kekuatan. Indonesia kuat karena kita bersatu. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekuatan kita. Jangan biarkan perbedaan memisahkan kita, karena kita semua adalah satu bangsa. Kemerdekaan berarti kita bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan. Berbeda agama, suku, dan budaya bukan penghalang untuk kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan biarkan provokasi memisahkan kita. Si calon tuh. Gangguin yuk. Jangan, kasihan nanti mamanya marah. Udah, tenang aja. Yuk. Ih, kok diambil? Itu kan mainanku. Balikin. Gampang. Ada apa ini? Kenapa kamu gangguin teman kamu? Cuman bercanda kok, Bu. Kalian tahu, Indonesia merdeka itu karena kita saling bantu, bukan saling nyakitin. Jadi, kita harus saling hormatin dan dukung sesama teman. Nih. Bilang apa? Ku minta maaf. Persatuan adalah kunci kemerdekaan. Ajarkan anak-anak untuk bekerja sama dan saling mendukung. Karena bersama-sama kita bisa mencapai lebih banyak. Berbeda-beda tetap satu. Itulah keindahan Indonesia. Setiap anak Indonesia adalah pahlawan. Jika kita menjaga persatuan dan kesatuan. Kemerdekaan artinya kita bisa hidup dalam harmoni. Meski berbeda-beda. Udah kenyang nih. Uangnya di mana? Buang di situ aja. Gak apa-apa. Sebelum hari ini cepetan buang aja. Cepetan. Udah. Aku baru belajar gerakan baru. Aku juga baru belajar gerakan baru. Aku gak tahu apa-apa. Aku tanya juga TikTok. Coba dong tunjukin. Nih, lihat nih. Nih, inilah.
jilat aku nih. Aduh. Sakit kan? Bodoh amat. Jangan ini keren kan? Aduh. Tapi jangan gini juga tuh. Aduh. Maaf berjiwa. Shotkan gua. Aduh. Adik-adik, sini. Sini. Adik-adik, lingkungan yang bersih adalah bagian dari kebersihan kita. Mari kita jaga kebersihan demi kesehatan dan kenyamanan bersama. Merusaknya itu sama aja dengan merusak hasil perjuangan kita bareng-bareng. Ngerti kan? Lingkungan bersih dan nyaman adalah bagian dari kemerdekaan. Ajarkan anak-anak untuk mencintai lingkungan dengan cara menjaga dan merawat alam serta segala fasilitas umum yang ada di sekitarnya. Kemerdekaan itu bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi juga bebas dari kebencian dan perpecahan. Semangat kemerdekaan harus ada di hati setiap anak Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan, tapi juga identitas kita sebagai bangsa. Kemerdekaan adalah saat kita saling menghormati dan hidup berdampingan dengan damai. Perbedaan adalah warna yang membuat Indonesia indah. Mari kita peluk keberagaman. Ingatlah jiwa yang dulu merdeka. Tanamkan kembali cinta dan peduli agar Indonesia tetap jaya di tanganmu. Kulihat ibu berdiri.